satu bulan yang lalu belum dimulai pekerjaannya, dan sekarang sudah dimulai kondisinya seperti ini. Sekarang sendiri pemandangannya dan wah, gunung, bukit, pantai. Hey, sebelum lanjut, subscribe dulu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini saya sedang berada di jalur lintas selatan, ujung paling timur kecamatan Kabupaten Blitar yang nyambung dengan Malang guys. Sudah mulai dikerjakan dan seperti ini kondisinya. Wow. Jadi yang ini naik ke ini udah naik ke desa Sukurjo, dusun Wonosari. Yang barat sana belum dikerjakan, jadi hanya nyampe di desa Sukurjo saja guys. Yuk kita cek kondisinya. Oh, perjalanan menuju jalur lintas yang tembus Malang yang paling timur ini dari Blitar atau ujung timur sendiri. Jalur lintas yang masuk wilayah Blitar guys, yang nyambung dengan Malang. Wih, kayak jalan tol ini. Nanti pastinya kalau sudah jadi bagus sekali nih. Wes, cocok. Kemarin yang saya atau satu bulan yang lalu belum dimulai pekerjaannya, dan sekarang sudah dimulai kondisinya seperti ini guys. Gunung, bukit, pantai. Jadi kalau yang masuk Blitar itu pemandangannya bagus sekali guys. Ini patok-patoknya sudah ada, dan jalannya wis roto. Ini nanti si makadam gunjal-gunjal rakar-koran sekarang sudah seperti ini ya. Yang atas itu kelihatan itu pantai itu guys, laut. Kemarin ini sejak karo-karon guys. Tapi ini kalau posisi nggak hujan memang enak seperti ini. Tapi kalau hujan guys nggak bisa dilewati sebelah ini yang untuk motor-motor. Biasaan metik guys beri meledri. Ini berhubung kondisinya terang, jadi enak guys. Sama meledri langsung bawa metik kalau os. Os ke travel. Travel ini ambil sampean travel aja. Travel pasti jadi. Wow, pan pemandangan pantai guys. Jadi kalau udah masuk Blitar itu nanti lintasnya istimewa pastinya. Kanan kiri yang sebelah kota itu langsung berhadapan dengan view pantai seperti itu dan di depan itu. Satu bulan yang lalu itu saya udah lihat sini guys. Jadi masih makadam belum dibersihkan seperti ini. Ini sudah digosok di semua ini. Sudah siap untuk perkerasan. Di atasnya wes siap dicop, di atasnya pokoknya itu wes siap untuk perkerasan. Kanan kiri sudah saluran atau gimana wes. Kalau yang atas sana itu, nah itu kelihatan itu, kelihatan nggak? Kelihatan ya, saya aja yang kelihatan. Itu pantai mau dengan para layang guys. Di dosen itu buat wisata itu. Nggak tahu kalau Malang itu bangun wisata ini pasti istimewa totalitas pokoknya bangunnya itu. Mungkin mereka investornya juga banyak. Selain itu memang APBD-nya besar. Nah ini yang bawah ini pantai Mudangan ini. Jadi Mudangan itu separuh sebenarnya milik Blitar. Di yang milik Blitar yang kan dibelah sama ini sungai. Jadi yang sebelah kanan wis belok kiri Malang, kanan Blitar. Ah, monggo. Nah ini cek dicek di kondisi ini karo petugas-petugasnya memang. Ah, mudah-mudahan 5 atau 4 bulan lagi udah terrealisasi dan dinikmati penak ini.
dan insya Allah di sini pemandangannya bahkan bagus sekali karena emang ya biaya ya alam Blitar itu gak dipungkiri bagus semua. Hawa panas duwe, hawa adem duwe, hawa setengah magak ya duwe, pantai ya duwe, gunung duwe, apa lu jalan duwe, wong ruwet akeh kaya aku ya ruwet deh. Bercanda guys, gak seperti itulah, baik-baik kok orang Blitar itu. Kemarin mas waktu belum dirapikan seperti ini kayaknya kayak waduh mano. Sekarang udah dirapikan seperti ini wis pokoknya enak guys. Nah ini belum, masih sampai sini ternyata apanya itu membersihkan lokasinya. Jadi yang didosor sih kondur konotok ini urung didosor guys, jadi masih geronjal-geronjal seperti ini. Mungkin masih baru dimulai beberapa minggu yang lalu mungkin ya, jadi belum dapat banyak, masih sedikit. Nah sini belum. Wih, depan tuh bukitnya istimewa itu. Nah, nanti kalau yang punya uang investor-investor itu pasti bangun-bangun villa di atas sana guys. Soalnya yo, iya yo, duit turah ya gak apa loh. Karena tinggi usaha-usaha ngono wih mesti. Wah kalau dur kau yang ngono bukite. Tadi yang atas itu yang modangan tadi guys, modangan Malang guys, modangan para layang. Guys, punyanya Malang dan dibangunin wisata para layang yang lebih besar lagi kayaknya. Lah ini yang depan ini udah perbatasan dengan Kabupaten Malang, jadi yang timur itu udah masuk Malang guys. Yang sini yang barat udah, wah ini jembatannya wis mulik-mulik yang ini besok jalannya tadi jembatannya seyek. Wih, nah ini depan sudah masuk Malang guys, ini guys sana. Coba ya sebentar kita cek dulu kondisinya yang Malang seperti apa. Wih, Malang juga sudah digarap ini guys. Pak, ini udah diratakan juga yang Malang, tapi nggak tahu sampai mana ini yang Malang. Nah ini udah masuk Malang ini, jadi ini perbatasan paling timur Kabupaten Blitar. Jalur lintasnya di sini itu, di sini ini. Wah, ngomongnya main kepleset aja loh ya. Wes sampai sini dulu ya. Yang update untuk kondisi yang mana itu yang masuk Blitar. Jadi saya tadi pengen lihat yang kondisi yang Blitar ternyata sudah dikerjakan walaupun belum dapat banyak sih oleh Didik.